gini, dia lah ingut. Abang cakap lah mati sama-sama. Kenapa abang mati dulu? Tapi hati abang tinggalkan saya, bang. Mayat sedang dikafan tu. Siapa nak jaga saya, bang? Imam jawab, saya ada. Yang mana faham, bang? Bukan imam sini, ya. Dengar tengah kata Imam Hamzah ni pula tu, bang. Bayangkan, tuan-tuan, kita yang 24 jam ni terlibat dengan dosa ni, agak-agak nak mati macam mana? Allahu Akbar. Takut, tuan-tuan. Lagu yang pernah diharamkan, yang pernah diban. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Piyu Rahmat selaku moderator, kepada Tuan Nazir dan seluruh ahli-ahli jatan kuasa masjid, Tan Sri, Tan Sri, Puan-Puan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Yunus, ayat yang saya bacakan tadi, ayat 57 surah Yunus. Wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah tak sebut ya ayuhal ladzina amanu. Dia tak sebut ya ayuhal insan. Dia sebut ya ayuhan nas, wahai manusia. Kalau sebut yang beriman, amanu. Kalau sebut ya ayuhal insan, kebanyakan ayatnya telah pun berada di Madinah. Daripada manusia bertukar menjadi insan. Kalau sebut manusia umum, an-nas. Sebab itu dalam Al-Quran dia ada dua perkataan. Maknanya serupa, tetapi penghayatan, pengertian berbeda. Yang pertama dia sebut manusia. Manusia ni manusia lah, Piyu Rahmat. Tetapi apabila Allah gunakan perkataan insan, itu lebih halus, lebih lembut hatinya, lebih beriman kepada Allah, lebih tersentuh hatinya, maka digunakan perkataan insan. Insan, insan. Manusia umum, jahat pun manusia, baik pun manusia, semayang pun manusia, tak semayang pun manusia juga. Maka kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum, telah datang kepada kamu pengajaran daripada Tuhan kamu. Allah sebut manusia, pengajaran telah sampai kepada kamu. Apa maksud? Semua manusia memerlukan pengajaran. Semua manusia memerlukan nasihat. Semua manusia tak kira siapa pun, dia memerlukan mau'izah, pengajaran. Dan Allah Ta'ala sebut di sini an-nas, manusia. Siapa-siapa pun manusia. Dia penceramah ke, dia ustaz ke, dia mufti ke, dia siapa pun, dia pemimpin ke, dia orang biasa ke, dia suami ke, dia isteri ke, dia memerlukan pengajaran. Dan Allah Ta'ala kata, aku telah memberikan pengajaran kepada kamu. Qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum. Jadi pengajaran yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, tuan-tuan, macam-macam. Ada pengajaran yang kita sebut sebagai Al-Quranul Karim. Pengajaran daripada Al-Quranul Karim. Ada pengajaran yang Allah Ta'ala utuskan manusia untuk membimbing kita. Namanya ialah Rasul. Namanya ialah para Nabi. Ada pengajaran yang Allah Ta'ala berikan secara langsung. Pengajaran yang berlaku kepada kita ini secara langsung. Boleh dilihat, boleh didengar.
dan boleh difikirkan. Apa yang berlaku kepada kita ini, tuan-tuan, adalah pengajaran daripada Allah. Dia suruh kita tengok dan ambil iktibar. Dan siapa yang mengambil iktibar? Hanya orang yang cerdik yang mengambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah iktibar, wahai orang-orang yang cerdik. Wahai orang-orang yang bijak, dipanggil sebagai ulul albab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengajaran-pengajaran ini datang daripada Quran. Orang yang cerdik, apa benda pun dia tengok pada Quran. Pengajaran yang kedua datangnya daripada Rasulullah. Manusia yang bijak ialah manusia yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang datang kepada kita ialah pengajaran yang secara tidak langsung dia mengajar kepada kita. Setiap hari berulang benda yang sama. Apa dia? Siang dan malam. Belajarlah daripada matahari. Tiap-tiap hari Allah hantarkan kepada kita matahari. Untuk apa? Memberi manfaat kepada kita. Tetapi berapa ramai yang mengambil manfaat daripada matahari? Selain daripada solar, selain daripada tenaga, vitamin yang boleh dapat daripada matahari, cahaya. Tetapi pengajaran yang dipanggil sebagai ibrah. Matahari ini, tuan-tuan, satu makhluk Allah yang sangat besar. Dan besarnya matahari tak pernah bantah Tuhan. Besok, dia akan bangun. Tengah hari besok, dia tegak. Maghrib besok, dia akan turun. Dia akan tenggelam sepenuhnya bila isyak. Dan matahari tidak pernah bantah Tuhan. Walaupun dia besar, walaupun dia hebat, dia tak pernah lawan Tuhan. Ambil iktibar, kita ni yang kecil, kita ni yang halus, kita ni yang sakit, kita ni yang tua. Berapa ramai yang lawan Tuhan? Kalau matahari yang gagah pun tak lawan, apa sal kita yang kecil kemetok ni nak lawan Tuhan? Setiap hari mau'izah Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan sebaik-baik mau'izah yang Allah bagi kepada kita, tuan-tuan, apa dia? Kematian. Mati adalah pengajaran yang terbaik. Orang sana meninggal, orang sini meninggal, orang dalam rumah kita pun meninggal. Itulah pengajaran terbaik. Satu hari aku juga yang akan meninggal. Dan apa yang kena ambil daripada pengajaran itu? Berhati-hatilah nak buat sesuatu sebab kita akan meninggal. Nak buat apa pun silakan. Nak buat jahat ke, nak buat baik ke, silakan. Ingat, kamu akan jumpa Tuhan. Tayah edah lah bang. Air sejuk-sejuk ni minum air ke? Tayah edah lah. Tayah jadi ganggu saya punya kuliah. Ceramah lah bagi dia. Okay. Tayah edah lah Tuan Haji, duduk dia diam tu. Okay. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nak buat apa pun, nak buat jahat, silakan. Tapi ingat, kamu akan jumpa Tuhan. Tak nak semayang, silakan. Tapi ingat, kamu akan jumpa Tuhan. Kalaulah nak tak nak kita akan jumpa dengan Tuhan, kenapa perlu kita jadi jahat? Apa sebab kita mengekalkan kita jadi jahat? Tak nakkah kita berubah menjadi baik? Itu nama dia pengajaran daripada kematian. Nak jadi jahat, siapa larang? Tuan-tuan, kalau tak nak sembahyang di masjid ni, siapa boleh larang? Duduk di rumah, lepak main karaoke malam-malam. Pak karaoke pergi minum air ketum pula. Siapa nak larang duduk lah rumah? Relax je semayang, tidak apa pun tidak. Pagi-pagi besok berjogi, pakai seluar pendek, relax. Ambil udara nyaman di Bukit Antarabangsa. Petang turun pula ke Bukit Kebangsaan. Subhanallah. Pagi Antarabangsa, petang Kebangsaan pergi dulu. Tak ada siapa nak larang kita. Tak lama lagi Ramadan akan sampai. Tak nak puasa aku. Mak cakap puasa. Mak, saya dah tua. Mak pun tua, saya pun tua. Mak tak payah nak ajar saya. Kau suka kau lah. Tapi satu benda yang kau kena ingat. Kau akan mati. Dan mati itu maknanya bertemu dengan Tuhan kau. Boleh kau jawab depan Tuhan? Ketika hidup ditanya, kenapa tak solat? Kau suka saya nak sembahyang, tak sembahyang? Nanti di hadapan Allah, boleh kau jawab? Kenapa kau tak sembahyang? Oh, suka saya pula. Boleh jawab macam tu? Boleh jawab? Kenapa kau tak puasa? Oh, saya dah tua. Tak payah nak ajar saya beragama, okey? Di hari kiamat, Allah tanya, kenapa tak puasa? Jangan tanya saya beragama, okey? Banyak cantik kau.
Apa yang kita nak jawab di hadapan Tuhan? Mau'izah Allah bagi. Kaya, hebat, tua, muda, miskin, semuanya akan mati. Kenapa tak ambil mau'izah daripada Tuhan? Pengajaran daripada Tuhan. Tuan-tuan, Piyu Rama akan mati, saya akan mati, tuan-tuan juga akan mati. Dalam mati-mati yang baik ini apa? Yang kita nak mati ini baik apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan-tuan, ini cerita Allah yarham Imrajuli baca telkin di kubur. Cerita Haji Samsudin, kalau tuan-tuan ingat. Fauzi Ahmad Daud mati dalam tap mandi di rumah dia dengan Latif Rahim. Haji Samsudin nikah dengan Nur Kumulasari. Nikah-nikah dengan Nur Kumulasari, tengah duduk bersanding. Datang hero lama Nur Kumulasari, duduk renjir air mawar. Pengsan Nur Kumulasari, Pak Wu mai. Balik naik lok naik kereta pengantin, berlanggar dengan lori balak. Allah. Accident. Koma Jin Samsudin, nama dia Jimat. Jadi botak tu, duduk atas kursi roda jadi botak. Tu nama dia Jimat. Isteri dia Nur Kumulasari, Latif Ibrahim pula mengurat. Latif Ibrahim pula mengurat, dapat cerai dengan Jimat, nikah dengan Latif Ibrahim. Okey. Jadi madu pula Oji Ahmad Daud. Mabuk-mabuk-mabuk Oji Ahmad Daud, mati pula dah dalam bilik mandi. Bawa pergi ke tanah perkuburan. Siapa baca telkit? M. Rajuli. Saya dah cerita yang tu lah. Punya Joh ni tengah bersanding lah, langgar dengan lori balak, lapar semua tu. Apa yang M. Rajuli sebut? Masya Allah. Tuan-tuan balik cari YouTube. Bab M. Rajuli baca telkit. Naik bulu roma. Dia baca telkit tu, naik bulu roma tu. Ya Ihsan binti Hafsa. Subhanallah tuan-tuan. Abang-abang yang mana baca telkin, tiru M. Rajuli. Jangan lembek. Hai Muhammad binti Hafsah. Apabila datang malaikat pada kamu, janganlah kamu takut dan gentar. Kerana mereka pun adalah makhluk Allah seperti kamu. Agak-agak mayat dalam kubur itu, ya apa? Janganlah kau takut dan gentar. Mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Agak-agak kita nak jawab apa kalau kita jadi mayat? Kau boleh lah cakap, kau kat atas, aku kat dalam je lah. Kalau mayat tu boleh jawab lah. Dia memberi pengajaran pada yang hidup. Saya kalau baca telkin, yang jauh-jauh tu saya selalu berdekat. Yang duduk bawah pokok, yang duduk sana cari tempat teduh. Mari dekat, dekat, dekat. Sebab saya nak ceramah dekat yang hidup. Bukan saya nak ceramah yang mati tu. Yang ceramah yang mati itu nama dia telkin. Telkin ni tuan-tuan ada tiga. Dia cerita buat telkin pula. Pertama, telkin mengucap dua kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu telkin pertama. Mengatakan, mengesahkan bahawa aku Islam. La ilaha illallah. Yang kedua, telkin masa bila? Masa nak mati. Menetapkan dia. La ilaha illallah. Orang sakit tadi pun ikut. La ilaha illallah. Ah, tu telkin. Jangan dia sakit gigi, tuan-tuan telkin. Din, ikut aku telkin dia macam ni. Kawan baru sakit gigi, bukan sakaratul maut. Baru pening kepala, aduh, sakit kepala yang aduh. Ikut ya. La, bukan tuan-tuan. Dia sepaknya kita, kita pula sakit kepala tuan-tuan. Yang keduanya, menetapkan waktu dia sakarat, nak mati, kita telkinkan dia supaya dia tak goyang. Telkin yang ketiga tuan-tuan, ketika berada dalam kubur, maka kita sebut pada dia, ingatlah dengan kalimah ini, La ilaha illallah. Tetap mayat dalam kubur tu, tak berubah. Itu namanya telkin tuan-tuan. Baik, balik pada kisah M. Rajuli tadi. Yang kita ni semua ni akan mati. Itu pengajaran tu. Tu saya katalah aku ni sadar. Lambat lagi nak mati kot. Jangan cakap. Dia naik kereta, langgar tiang elektrik. Terbelah tiang elektrik, terbelah kereta dia.
Dia keluar. Elok keluar pada kereta dia. Okey. Semua orang berhenti. Okey. Tak apa, kereta sadar tu dia. Tiba-tiba tiang elektrik timpa dia. Dia meninggal bukan sebab langgar tiang elektrik. Dia meninggal sebab tiang elektrik langgar dia pula tuan. Begitulah hakikat kematian. Tak kepelik tuan-tuan. Ada orang yang sadar tuan-tuan. Setakat benda ni diangkat sebelah tangan je. Besi beratus kilo boleh diangkat. Ada orang tuan-tuan yang kopek, yang belah buah durian begini je ustaz. Ni begini terbuka durian dia punya kuat. Durian Belanda tuan-tuan. Oh subhanallah. Apa heran dia? Begini je. Kamu kuat ke kamu tak kuat bila mati? Lemah. Diusung. Dimandi. Dipakai. Dihantar. Liang lahat muat seorang. Gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang. Tinggallah jasad seorang diri. Berteman kak? Duduk dalam kubur tak berteman kak? Oh, nyak. Padahal janji sehidup semati ramai. Ni, mula-mula kahwin, janji tau. Oh, nampak. Bila mati seorang. Seorang. Ninggal suami. Isteri menangis. Gini, dia nak ingat. Abang cakap nak mati sama-sama. Kenapa abang mati dulu? Tapi hati abang tinggalkan saya, bang. Mayat sedang dikafan tu. Siapa nak jaga saya, bang? Imam jawab, saya ada. Yang mana faham, bang? Bukan imam sini, ya. Dengar tuan-tuan kata Imam Hamzah ni pula, tuan-tuan. Ni Imam Mahdi tempat lain ni. Tuan-tuan Imam Hamzah, tuan-tuan. Tuan-tuan, yang kita nak ialah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Mutmainnah itulah dipanggil sakinah. Ketenangan. Baru nak masuk tajuk, keluarga sakinah. Punya jauh, pusing tuan-tuan. Tadi Piyu Rahmat sebut, tadi semalam kami buat di Masjid Semenyih. Orang sibuk ngumum pilihan raya, kami sibuk ngurum tuan-tuan. Ya betul, kebetulan. Kebetulan. Kita dah rancang 2 bulan yang lepas, kebetulan pula kena pula tarikh pilihan raya tuan-tuan. Makcik cakap, ustaz tolong doakan supaya saya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahagia di dunia itu kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa makna ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di negeri akhirat. Apa makna kebaikan di dunia? Bahagia. Apa dia? Ketenangan. Apa dia? Sakinah. Apa dia? Nafsu yang mutmainnah, nafsu yang mententeramkan. Itu dia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta tuan-tuan. Dalam dunia rasa tenang, waktu nak menghadap Allah rasa tenang. Sehinggalah malaikat berkata kepada dia, wahai jiwa yang tenang, baliklah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan Allah sayang pada kamu dan kamu sayang pada Allah. Tuan-tuan, selalu kita sebut, mayat ditarik, roh dicabut. Selalu kita sebut, mayat ditarik, roh dicabut. Macam mana tuan-tuan? Adakah malaikat duduk di ubun-ubun kepala, di rentak punya kita? Ya ke? Adakah macam itu? Semua orang akan mati ni. Dipanggil, diseru. Manusia yang paling diseru dengan lemah lembut Rasulullah. Ruh Rasulullah dipanggil keluar dengan lemah lembut. Dengan paling lemah lembut pun Rasulullah kata sakit lagi sakaratul maut. Nabi Muhammad tak ada dosa tuan-tuan. Pun sakit lagi. Sampai Nabi ambil tangan dia, Nabi celup dalam mangkuk, Nabi doa ni. Ni Nabi doa, Nabi sapu di muka dia, ya Allah, mudahkanlah kematian aku ya Allah. Itu Nabi Muhammad. Allah. Ni kita ni, dosa siang malam. Allah, Allah, Allah. Tengah dengar kuliah maghrib pun dosa. Macam? Tengah dengar ceramah pun dosa. Tengah berceramah pun dosa. Allah. Bayangkan.
Apa dosa kita orang yang dengar ceramah ni ustaz? Ngumpat. Tengok dalam TV putih Ustaz Kazim. Tengok betul-betul hitam kan? Nah, budak dosa lah tuan-tuan. Baik minta maafkan saya siap-siap tuan-tuan. Tengok dengar ceramah pun dosa. Saya ni orang kampung tuan-tuan. Nak pegang mikrofon pun tak reti. Macam mana pula nak kepik tuan-tuan. Berapa ramai yang cakap. Patah pula lah tu, patah pula lah tu, bodoh betul. Mana pula penceramah dia macam pun, pakai mikrofon tak kerti bengong betul ni tuan. Dia bukan duduk siap sini, dah tempat lain tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, kita yang 24 jam ni terlibat dengan dosa ni, agak-agak nak mati macam mana? Allahu Akbar. Takut tuan-tuan. Lagu yang pernah diharamkan, yang pernah diban, bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan yang kedinginan. Ini, subhanallah, pernah diharam lagu tuan-tuan. Punya takut kematik punya. Lagu ini pun diharamkan bayang tuan. Kalau sakal Ustaz Kazim diharam, kata ya kan? Lagu ni pun diharamkan. Subhanallah. Tuan-tuan, yang kita nak bila kita mati tu jiwa tenang. Di dunia pun tenang, waktu nak mati pun tenang. InsyaAllah kata Allah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadukhuli fi ibadi. Engkau masuklah dalam syurga. Sebagai hamba ku kata Allah. Jadi, mesti ada bekalan. Mesti ada yang terbaik. Dan sebaik-baik bekalan untuk kita mati ialah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Taqwa itulah tuan-tuan yang membawa kebahagiaan kepada kita. InsyaAllah kita sambung selepas ini. Tak Azhar? Teruskan. Tuan-tuan perempuan yang saya kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila cakap pasal mati ini tuan-tuan perempuan, persiapan yang paling baik adalah sedekah lah. Kenapa saya kata sedekah? Nabi SAW sebut dalam satu hadis Nabi, semua amalan akan terputus kecuali tiga. Banyak kali dah kita dengar. Yang pertama apa? Amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Bila kami mengaji hadis ni, menarik Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari, dia kata, perasan tak kalian, hadis ni bila dia senaraikan tiga ni, dia mula dengan hadis, Nabi mula dengan hadis ni, sedekah amal jariah. Doa anak soleh nombor tiga makcik. Kenapa? Kami duduk diam tak tahu jawapan. Kami tunggu je. Tuan Guru sambung. Syekh Nuruddin sambung. Dia kata apa? Kenapa anak soleh nombor tiga? Sebab bukan semua anak boleh jadi anak soleh. Means turutan ini sengaja Nabi suruh, Nabi susun ikut keutamaan. Fiqh awlawiyat. Fiqh keutamaan. Yang mana lebih utama kita utamakan. Belum tentu anak yang dapat harta tu dia akan infak, dia akan sedekahkan, dia akan wakafkan untuk kita. Belum tentu. Kita punya harta kita infakkan. Nanti ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu manfaat nombor dua? Bukan semua orang mampu berceramah, bukan semua orang mampu nak sampaikan, baru jatuh anak soleh. Dan dalam sebuah ayat atau sebuah hadis Nabi SAW sebut apa? Kalaulah seseorang itu dapat bangkit daripada kuburnya, benda pertama dia akan buat adalah sedekah jariah. Waktu dia. Ya apa ni tuan-tuan, bila maut ni memang banyak dekat dengan sedekah jariah. Saya nak sambung sedekah jariah ni apa beza dengan wakaf ustaz? Saya ada program wakaf tuan-tuan. Sekarang tengah berlangsung lagi. Tak silap saya, minggu depan episod terakhir. Siapa dia suruh boleh tengok. Setiap Jumaat pukul 10 malam. Apa nama programnya? Wakaf Ringgit ke Syurga. Esro minta kami buat program wakaf sebab memang orang kita ni jarang dengar perkataan wakaf. Jadi kami buatlah, tanya orang ramai kan, ada satu slot tu kami tanya pakcik-pakcik, pakcik boleh bagi tahu tak apa yang pakcik faham tentang wakaf? Dengan pakcik tu dengan confident dia kata apa, ustaz wakaf tu pakcik faham, wakaf tu wakaf cik ye kan? Dia. Betul juga, saya pergi Kelantan kami tak cari tahu apa tu wakaf cik ye. Rupanya ada seorang nama cik ye, dia ni wakafkan tanah dekat Kota Baru, jadi tempat penyewaan tapak orang meniaga, bangunan-bangunan dekat situ, duit sewa tu jadi pula Majlis Agama Islam Kelantan punya duit. Ha, ini wakaf bijak. Macam kita sekarang saya difahamkan pihak masjid ada buat wakaf. Wakafnya Alhamdulillah dah 2 juta lebih. Kita kurang lagi 2 juta, semua 4 juta. Ada wakaf namanya Dewan Kahwin. Itu akan menjana pendapatan. Memudahkan pula ummah insyaAllah. Kahwin-kahwin kat situ boleh datang masjid. Ini bagus. Apalagi ada wakaf insyaAllah, wakaf quarters.
kuartas kita nanti nak buat apa, ada dekat situ ada orang boleh tidur, boleh sewa, ada juga untuk apa imam-imam genduk. Ni wakaf, menjana ekonomi ummah. Ada seorang lagi makcik, wakaf tu apa? Oh ustaz, wakaf kan kalau kita mengaji Quran nanti ada wakaf. Betul juga, sebab wakaf maksudnya berhenti. Bila kita wakaf, nanti kita akan terhenti hartanya itu sebab urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa bezanya dan macam mana kehebatan wakaf ni tuan-tuan? Sebab wakaf An-Nur ni kita subhanallah, saya penganjur kita malam ni kita buat satu wakaf namanya wakaf station bus. Dah kenapa ustaz wakaf station bus? Kan banyak wakaf lain tuan-tuan, ni station bus bukan main-main tuan-tuan. Kenapa ustaz kata bukan main-main? Tuan-tuan, station bus kita ni, dalam station bus kita ni ada masjid solat Jumaat. Di mana ustaz? Di Langkit. Ustaz, kami orang Selangor buat apa? Bantu kat Johor tuan-tuan. Tuan-tuan, bukan bantu tuan-tuan. Kenapa saya kata bukan bantu? Sebab tuan-tuan, cukup tak cukup duit wakaf tuan-tuan perempuan ni, Johor Corporation akan top up dengan duit dia sendiri. Cuma Johor Corporation kata apa? Kita buka peluang untuk orang ramai bersama-sama dengan kita. Berapa yang kurang dia top up? Tuan-tuan, berarti apa? Benda ni memang confirm akan jadi wakaf. Cuma kalau kita bijak, kita join. Sebab apa? Sebab ini wakaf yang besar. Tuan-tuan, saya sambung. Dalam tu ada masjid solat Jumaat, TBS, Terminal Bandar Selatan. Belum tentu ada orang tuan-tuan yang buat solat Jumaat. Sebab apa? Surau je tuan-tuan. Ni masjid solat Jumaat. Masjid tu pula tuan-tuan, buka tuan-tuan. Siapa yang musafir, doanya makbul tuan-tuan. Saya cembas. Musafir tidur dalam masjid tu, tidur dalam masjid tu. Orang penat, orang doa kat situ, solat kat situ. Doa mereka ni tuan-tuan dimakbulkan untuk mereka yang wakaf kat stesen bas. Tak cukup dengan tu, wakaf An-Nur ada klinik. Klinik An-Nur. Bagi orang susah nak dapat kesihatan yang baik, pergi klinik. Malah beratur panjang dekat klinik kerajaan. Kita buat tuan-tuan klinik dalam stesen bas, Langkit Sentral. Tak cukup dengan tu tuan-tuan, ada pasar-pasar kat bawah tu. Kita bagi orang meniaga, tak kisah bangsa apa. Yang penting, bila mereka meniaga kat situ, satu bulan bayar 300-400, duit tu pula jadi pendapatan wakaf. Yang terakhir, kita buat pula rumah-rumah kedai ataupun kedai-kedai untuk ibu tunggal asnaf-asnaf. Mereka boleh meniaga kat situ tuan-tuan. Subhanallah, ni hebat wakaf tuan-tuan. Wakaf ni tuan-tuan, subhanallah, itulah urus niaga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan guru, ustaz, macam mana ustaz wakaf ni ustaz nak bagi yakin ustaz? Sebab bila cerita sedekah ni ustaz, dia perlukan keyakinan. Bukan semua orang mampu sedekah. Tafadhal ustaz untuk yakinkan masyarakat kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita selalu mendengar perkataan sadaqallahul azim. Maha benarlah kata-kata Allah. Cuma orang faham sadaqallahul azim ni bila qari nak habis baca Quran. Ha, bila sadaqallah itu nak habis dah. Orang kita faham je tu. Bila dengar khutbah, barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Ha, itu nak habis khutbah. Ya, eloklah masuk ke dalam gitu. Ini penyakit kita. Sadaqallah tu maknanya maha suci, maha benar kata-kata Allah yang maha agung. Kalaulah kata-kata Allah itu kita tak percaya, kita ragu-ragu, di mana iman kita? Perkataan siapa lagi yang kita nak percaya kalau bukan perkataan Allah? Perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini orang siddiq, orang yang benar, tak pernah bohong. Kalau perkataan Nabi kita tak yakin, perkataan Nabi kita tak percaya, perkataan siapa yang lebih kita nak percaya? Berapa banyak ayat dalam Quran menceritakan tentang bisnes. Bisnes apa? Bisnes yang paling untung siapa? Bisnes yang takkan rugi apa? Allazina yatluna kitaballah. Orang yang terlibat dengan pembacaan Quran. Kata Allah, mereka ini adalah orang yang berbisnes yang takkan bankrupt. Yang terlibat dengan Quran. Takkan bankrupt, bayangkan. Kehebatan orang yang baca Quran. Masalah kita sekarang jarang baca Quran. Yang rajin baca WhatsApp. Siang malam pagi petang Facebook. Muka nenek biru lah. Baca Facebook. Mata berpina. Sampai mana-mana pun dia tak cari Quran. Yang dia cari wifi. Password berapa? Dia tanya kat mamak tu. Berapa nombor password? Pergi kat hotel bawah tu. Berapa nombor wifi? Jarang tuan-tuan. Quran ada Quran. Allah. Bila dia tanya Quran, bila mati. Bila lah makcik baca Quran makcik?
Makcik lah baca Quran tahun 98. Lama je makcik. Masa tu suami makcik meninggal. Lepas tu tak baca dah. Tak ada siapa meninggal, tak ada baca lah, kata dia. Nunggu meninggal aku baca. Bila nak jadi untung? Orang yang paling untung ialah orang yang baca Quran. Yatluna kitab Allah, yang berdamping dengan Quran. Apa benda yang nak buat, dia cek pada Quran. Maknanya benda tu mesti betul kalau dia ikut Quran. Kahwinnya betul, bisnes dia akan betul, pekerjaan dia akan betul, percakapan dia akan betul, tindakan dia akan betul, diamnya pun akan betul. Sebab dia berpandukan kepada Quran. Bila berpandu pada Quran, semua betul. Untunglah dia. Dapat pahala semua. Apa sebab kau buat macam ini? Quran cakap. Apa sebab kau tak buat? Quran tak bagi buat. Maka apabila kita ngikut kepada Quran, tuan-tuan, kita adalah orang yang paling untung sekali. Sebab diam dapat pahala, bercakap dapat pahala, buat dapat pahala, tak buat pun dapat pahala. Sebab kita menjadi ahlillah, orang Quran. Allah. Cuba kita cek diri kita. Adakah kita buat sesuatu ini, tuan-tuan, mengikut Quran ataupun tidak? Bila kita berpakaian, adakah pakaian kita mengikut Quran? Bila kita berfikir, bertindak, adakah kita akan mengikut Quran? Adakah Quran cakap macam ini? Tidak. Habis kenapa kau buat? Kau adalah orang yang paling rugi. Sudahlah berdosa. Tak betul pula apa yang kau buat. Subhanallah. Yang kedua, apa dia manusia yang paling untung bisnes dia? Solat. Apa juga? Cakap bunyi dia. Ha, bunyi apa? Oh. Macam masjid ni ya. Baik tuan-tuan. Yang kedua apa dia? Wa aqamus salat. Orang yang terlibat dengan solat. Subhanallah. Wasta'inu bisabri wassalah. Allah. Ya, masjid tuan-tuan ni tak ada tulis-tulis apa. Bagus. Semua dalam hati. Semua dalam. Tengah masjid dia tulis kat tepi. Bagus. Setengah masjid saya tu jumpa tuan-tuan dia tulis kat depan. Yang tu saya tak apa setuju. Takut orang tak khusyuk. Allahu Akbar. Dia baca tulisan kat depan. Alhamdulillah. Tok Imam baca Fatihah, dia diam. Tok Imam baca ayat lazim, dia tengok. Oh, yang ini pengurusi masjid. Nampak. Udah dia baca pula. Takut saya. Setengah orang dia letak senarai kat depan masjid. Dia letak tuan-tuan tu. Letak kat depan sekali. Tu yang tak khusyuk. Tengok-tengok pemeriksa kira-kira kat depan. Lah, dia ke pemeriksa kira-kira? Ya Allah. Tengok semayang boleh geleng kepala tuan-tuan bayang. Sebab tu masjid tuan-tuan ni tenang. Tak ada tulis-tulis. Melainkan gambar saya. Kan padam lah gambar tu kan. Selalu dah tengok pula gambar saya tu. Tuan-tuan, kita selalu sebut. Kita selalu sebut tentang satu ayat tentang solat. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan jalan solat, dengan jalan sabar. Nak minta kepada Allah, Allah kata dua syarat. Syarat pertama apa? Solat. Solat. Bismillah. Saya tadi ada satu makcik. Semalam pun ada, hari ini pun ada semalam. Satu makcik umur 68. Hantar surat dekat saya. Minta tolong carikan jodoh. Untuk siapa Ustaz? Untuk dia. Umur 68. Allah. Jadi abang-abang siapa yang mencari isteri, ada calon, datanglah. Berapa ramai orang yang bila tak kahwin, bila ada masalah dalam perkahwinan, berapa ramai yang tak sembahyang? Pergi sembahyang. Bukannya lepak, duduk tepi kolam. Bunuh, duduk tepi pantai. Menghiburkan hati yang duka. Sampai tak sembahyang maghrib, tengok matahari terbenam. Bila nak sembahyang kamu? Sembahyang itu menyelesaikan masalah. Allah bagi ilham. Nama malaikat yang menghantar ilham kepada kita, nama dia Mulhim. Habis sembahyang buat-buat, ilham akan datang. Ilham akan datang. Dia bimbing kita. Solat itu bukan sia-sia, tuan-tuan. Jauh kita daripada solat. Ada satu makcik datang jumpa saya. Nangis-nangis. Saya kata, apa masalah kak?
Ustaz bayangkan suami saya 25 tahun kahwin. Tapi dia tak bagi tahu saya yang dia dah madukan saya. 25 tahun dia rahsia, Ustaz. Dia tipu saya, Ustaz. Ustaz bayangkan 25 tahun dia tipu saya. Yalah. Tak patutlah. Tak tahu tak apa. Habis tu, apa yang kau buat selepas kau tahu? Malam tu, Ustaz, bila saya tahu dia dah kahwin lama 25 tahun, saya halau dia. Awak pergi ni. Awak pergi rumah dia. Jangan duduk di rumah ini. Ustaz, saya ingatkan dia tak nak pergi, Ustaz. Melompat dia pergi, Ustaz. Dalam hati saya kat yang kau suruh pergi, buat apa pada muka kau? Elok dia pergi, Ustaz. Saya, malam tu saya tak tenang, Ustaz. Saya tak tahu nak cakap, Ustaz, 25 tahun kan? Jadi malam tu saya semayang malam. Saya baca Quran, saya tahajud, saya tahajud, saya tahajud. Saya rasa tenang, Ustaz. Tenang. Saya rasa selama ni aku tak pernah semayang malam. Aku jaga suami aku. Tapi bila suami aku tak ada, aku persembahkan masa aku ini untuk Tuhan. Saya rasa tenang, Ustaz. Besok pagi dia tak balik, saya semayang, saya puasa sunat. Saya kata hari ini untuk Tuhan. Selama ni aku bagi untuk suami aku. Saya rasa tenang, Ustaz. Tak ingat apa masalah. Besok lusanya dia balik, baru saya jaga dia, saya teman dia. Malam yang ketiga, Ustaz, dia pergi balik ke rumah isteri kedua dia, Ustaz. Saya tetap semayang, saya baca Quran, saya bagikan masa saya dengan Tuhan, Ustaz. Saya rasa tenang sangat, Ustaz. Habis itu apa masalah, Kak? Saya minta Ustaz cakap pada orang perempuan, kalau nak rasa tenang, izinkan suami kahwin lain. Oh, subhanallah. Saya, Kak, menyampaikan amanah daripada dia, Ustaz. Jangan marah saya, tau. Ni amanah ni. Kalau tak menyampaikan amanah, rasa munafik pula, tuan-tuan. Jadi dia cakap, bila dia izin tu senang, selesai, tenang, Ustaz. Allahu Akbar, subhanallah. Gompong tak bagi dalam bani, tuan-tuan. Allah. Yang ketiga, tuan-tuan, orang yang bisnes dia paling untung siapa dia? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang menafkahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Wa alaniyah. Secara terang-terang. Tak salah sedekah terang-terang. Pengerusi umum, tuan-tuan, pada malam ini kita akan menerima sumbangan daripada tokoh korporat kita yang berbahagia Tan Sri, yang akan menerimakan sebanyak sekian-sekian banyak untuk masjid kita. Dipersilakan Tan Sri. Dibawanya mokcek tu, tuan-tuan, udah pasal pelewut. Go, bawa. Berapa ramai yang ngutuk dia? Ya Allah. Tak boleh buat pasal lagi ke, kata dia? Tak salah dia sedekah besar macam itu. Allah sebut dalam Quran, wa'alaniyah, diiklankan pula sedekah dia. Untuk apa? Memberi galakan kepada orang lain untuk bersedekah. Tuan-tuan, bila orang derma macam itu, jangan pula tuan-tuan duk kutuk dia. Kalau memberi itu biarlah, tangan kanan memberi, tangan kiri tak nampak. Dia. Tak, dalam Quran sebut banyak, tuan-tuan. Beri secara sembunyi boleh, beri secara terang-terang pun boleh. Beri secara sembunyi pun boleh, nama dia sirra, sembunyi-sembunyi. Silakan. Bisik dengan pengurusi. Saya tak ada nak bagi banyak pun, 500 je. Sebab apa senyap? 500. Cuba 500,000 saya. Kalau boleh buat majlis yang besar sikit lah ya. Kenapa? Hai, macam mana dengar aja dialog tu? Macam anak-anak kita lah balik. Ayah, cikgu minta derma untuk nak buat jogaton, walkathon, liberton, syaitan, banyaknya ton belakang. Cikgu minta derma ayah untuk berbuat majlis buka puasa bulan Ramadan. Berapa ayah nak kasih? Tulis RM2. Ayah bagi RM2. Tulis nama ayah ya. Hei! Hamba Allah. Nampak tentang. Pasal RM2, hamba Allah dia. Cuba RM2,000. Hamba Allah ke ayah? Hei, bubuh nama elok-elok. Pak Mak tempe. Besar-besar sikit kata dia. Yang itulah yang jadi salah. Tang situlah riak tu yang salah. Tetapi kalau kita memberi secara sembunyi atau secara terang-terangan, silakan. Yang ini ikhlas. Habis tu Ustaz, kalau dah terang-terang tu ikhlas ke? Soalan saya pula. Habis tu bagi sembunyi, kompong je, kompong ikhlas ke?
Beri sembunyi pun belum tentu ikhlas. Diletaknya sejadah, tulis kat belakang tu, hamba Allah. Kenapa tulis hamba Allah? Takutlah orang tahu kan. Tulis hamba Allah. Dia pergi kat meratu cerita. Mana ke mana? Hajar masjid, sedekah kapet. Itu yang tulis hamba Allah tu. Itu ikhlas ke tu? Tak kena juga. Yang penting ialah ikhlas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekarang kita nak terlibat dengan tiga bisnes. Bisnes pertama Quran, bisnes kedua solat, bisnes ketiga ialah infak. Bisnes yang pertama Quran. Tuan-tuan di sini terlibat dengan mahatafiz. Tuan-tuan di sini rajin baca Quran. Tuan-tuan di sini orang yang hafiz Quran. Tuan-tuan di sini orang yang mahir dengan Quran. Bisnes yang pertama menguntungkan. Sampai dalam kubur tuan-tuan, jasad orang yang belajar, yang menghafaz Quran, Allah Ta'ala perihara. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Subhanallah. Yang kedua tuan-tuan, solat. Dan tuan-tuan adalah ahli masjid. Tuan-tuan ni adalah ahli masjid, ahli solat belaka. Sampai tiang tu pun dah nampak dah macam muka tuan-tuan. Sebab tuan-tuan asyik duduk menyandar dekat tiang. Asyik kuliah sandar, asyik sandar kuliah. Tiang tu kita dah nampak muka Tuan Haji dah. Sehinggalah dia meninggal, kita masih terbayang. Masih hidup di tiang tu. Punya hebat dia tuan-tuan. Sejak tu orang tak datang dah masjid tu. Sebab nampak arwah, roh kan tu duduk menung kat tiang tuan-tuan. Dia bakar je masjid tu pula tuan-tuan. Punya takut pada hantu je. Tuan-tuan bayangkan hidup dia siang malam dengan masjid. Apa lagi tuan-tuan nak kalau tuan-tuan tengok orang yang hidup dia siang malam di masjid. Akak-akak kalau dapat suami yang macam itu, alhamdulillah. Subuh-subuh dah bangun pukul 5. Diikat di serban. Satu gigit di ekor serban, satu duduk balut. Kita dah tengok, ya Allah. Pilihan yang tepat. Ya Allah, bangganya. Ingat senang ke laki-laki nak datang sembahyang subuh berjemaah? Akak-akak dapat suami tu, ya Allah, jaga dia elok kak. Tiap-tiap waktu subuh pergi, masjid belok ke kanan, suami dia belok ke kiri. Rupanya ada rumah janda kat atas bukit tu, astagfirullahalazim. Dia sembahyang subuh jemaah dengan janda tu. Isteri nombor dua pula di situ tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Jadi akak mulai besok ikut tuan. Ingat senang ke nak dapat tuan-tuan orang yang menghidupkan masjid? Tuan-tuan adalah orang usahawan yang berjaya. Setiap langkah dapat pahala. Duduk dapat pahala. Balik dapat pahala. Menghapuskan dosa, menaikkan darjat. Tuan-tuan ini adalah businessman yang berjaya. Dan yang ketiga tuan-tuan, businessman yang berjaya di dunia dan akhirat ialah orang yang menggunakan harta dia untuk membeli syurga. Orang yang menggunakan harta dia untuk melepaskan dia daripada siksa kubur. Orang yang menggunakan harta dia untuk dia dapat pahala yang berpanjangan walaupun dah mati berpuluh-puluh tahun. Inilah businessman yang sangat untung. Harta dia ada. Pertama, dia gunakan harta dia untuk siapa? Isteri dan anak-anak dia. Infaq. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin. Dia ada wang. Wang ini untuk siapa dia belanjakan? Untuk mak kamu, bapak kamu pada benda yang baik. Ustaz, mak bapak saya. Lepas tu, ahli kerabat kamu. Isteri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu cicit kita. Tuan-tuan adalah orang yang baik. Sebab tu tuan-tuan, saya pakai songkok hitam. Baju batik warna hitam. Tok Imam jubah hitam. Tok Imam serban putih, jubah hitam. Antara saya lah dengan Tok Imam, yang mana lebih bertakwa? Kalau ditengok daripada segi penampilan. Tok Imam lah. Saya ni tuan-tuan, baju ni pergi duri kahwin. Tok Imam dengan jubah. Ui, hebat. Kalau Tuan Imam tak datang tuan-tuan rumah kita, tak makan tahlil. Menu nasi banyak. Kenapa nak makan? Imam belum sampai. Bayangkan, power tak power je Imam. Subhanallah. Jubah. Kita nak jubah ni. Semua putih-putih semua jubah. Saya pergi ceramah di Mesir, duduk satu hotel. Subhanallah.
Saya menang duk tunggu dapat bilik. Saya tengok tepi, dia tulis kasino kat hotel. Saya kata ada kasino. Kasino menatang apa? Saya pergi tanya orang depan, orang Arab. Saya orang Muslim, boleh masuk ke kasino? Kata boleh. Saya tak pernah masuk kasino tuan-tuan, buat muka bodoh. Orang kampung pegang mikrofon tak reti. Nak tengok kasino ni menatang apa? Allah tuan-tuan, yang duk judi dalam tu berjubah. Oh, berhati-hatilah abang-abang. Mana abang-abang, tak faham ke dah. Sebab tu Allah ni dia tak nilai pada pakaian kita. Nak tengok siapa yang paling baik di kalangan kita. Yang Allah nilai apa? Khairukum khairukum li ahli. Allah. Wa ana khairukum li ahli. Allah. Yang paling baik di kalangan kamu siapa? Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan isteri-isteri mereka. Dan aku kata Rasulullah paling baik dengan isteri aku. Masya Allah tuan-tuan. Manusia yang paling baik di kalangan kita bukan saya, bukan Tok Imam, bukan siapa-siapa. Tetapi kalau siapa-siapa di sini yang paling baik dengan akak-akak, dialah lelaki terbaik. Jadi akak-akak, suami akak macam puas hati ke dengan suami? Boleh gagah lah Ustaz. Boleh gagah je bunyi dia. Macam mana Kak Leha dengan suami okey? Jadilah Ustaz. Oi kata ya budak tuan. Tapi kalau Kak Leha cakap macam mana suami Kak Leha? Allah Ustaz, Kak bersyukur Ustaz dapat suami yang baik, penyayang, caring. Semayang tak tinggal, syukur Ustaz. Makna baik. Tapi kalau isteri cakap, dah tahu Ustaz eh. Tuan-tuan, cakap salah, tak cakap salah. Sabarlah Ustaz. Maknanya tuan-tuan kena perbetulkan dalam diri tuan-tuan. Jom tuan-tuan, kita jadi businessman yang berjaya. Rapatkan diri dengan Quran, rapatkan diri dengan salat. Dan harta yang tuan-tuan infakkan tadi, pertama untuk isteri kita, mak bapak kita, anak-anak kita. Yang kedua untuk siapa? Simpanan kita. Supaya kita tak melarat di hari lain. Dan yang ketiga, gunakan harta yang kita ada ini untuk diri kita balik di hari kiamat. Sebagai simpanan tetap kita. Mati aja kita, simpanan jalan. Meninggal aja kita, pahala sampai. Inilah tuan-tuan, tiga harta yang kita gunakan untuk tolong kita balik di dunia dan di akhirat. Wallahu'alam. Subhanallah dan tuan-tuan, kupasan yang cukup menarik. Cakap pasal infak sedekah ni tuan-tuan, saya teringat pengalaman saya ke Dubai. Masa tu kami dihidangkan makanan tuan-tuan, kambing satu ekor untuk 10 orang makan. Orang Arab ni tuan-tuan, tuan-tuan yang terkejut, orang bak makan memang tak berkira, tapi membazir maksudnya. Satu ekor kambing tu makcik, kami jadi tetamu kehormat, 10 orang makan. Nasi tu bertimbun, Allah. Lepas tu kami makan lah tuan-tuan, makan sikit-sikit, tarik kambing tu, tapi memang jenis makan sikit ya. Tak boleh pergi tuan-tuan. Tiba-tiba kawan saya dalam keadaan macam tu, dia sebut tentang satu hadis Nabi tentang wahan. Apa tu? Nabi kata tuan-tuan, satu hari nanti umat Islam ni, dia akan diratah-ratah, ditarik-tarik, dimakan secara berjemaah ramai-ramai di akhir zaman. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa jadi macam tu kepada umat Islam? Adakah sebab kami sikit? Sebab apa tuan-tuan, kita macam kena buli tuan-tuan? Kena buli. Tarik sana, tolak sini. Nabi SAW kata apa? Tak, bahkan kamu ramai pada akhir zaman. Cuma kita dipuli ni sebab apa? Hubbud dunya wa karihatul maut. Nabi kata apa? Umat Islam pada waktu itu dikena penyakit cintakan dunia, takutkan mati. Allah tuan-tuan. Cinta dunia takut mati tuan-tuan. Ini penyakit umat-umat akhir zaman. Jangan cakap tuan-tuan, saya pun. Ni bahaya ni, yang cakap kat depan ni bukan bagus sangat. Saya teringat tuan-tuan kami dalam grup kuliah, ustaz-ustaz kami ada usrah juga. Nak tambah ilmu kami, ada seorang ustaz kami selalu pesan, janganlah kita ni buat satu perangai ustaz-ustaz, cancel ceramah kat sini, semata-mata nak pergi masjid lagi satu, sebab sampul masjid tu lagi tebal pada masjid ni. Oh tu ya. Tuan-tuan ni bahaya tuan-tuan. Bukan kena bagi tuan-tuan je, kami juga cinta dunia takut mati. Tuan-tuan bila cakap cinta dunia takut mati, saya teringat ada seorang makcik ni tuan-tuan. Minta maaf pakcik. Dia datang tuan-tuan, dia bagi cincin wakaf. Kami tak tahu dia yang bagi wakaf. Kami pun umumkan siapa yang cincin wakaf, cincin belah rotan ni, tolong hadir ke depan sebab nak tulis nama.
Bukan apa tuan-tuan, kita ni buat saham wakaf. Jadi nama-nama ni cukup cantik nanti semua, nanti kita akan buat tahlil perdana macam itulah insya-Allah. Doakan semua pewakaf. Ablaku tuan-tuan, dia datang tuan-tuan. Rupanya pak cik. Kami tanya pak cik, ni cincin belah rotan siapa punya? Mak cik, dia kata. Mak cik, maksudnya isteri dia. Mak cik mana? Meninggal dah ustaz. Oh, meninggal dah. Inilah cincin belah rotan. Mak cik dengan pak cik kahwin dulu. Ni pak cik infak, moga-moga nanti mak cik lapang-lapang dalam kubur. Bahagia dalam kubur. Allah, bagus tuan-tuan pak cik ni tuan-tuan. Saya kata, pak cik, kenapa baru bagi sekarang? Yalah, sebab mak cik kau dah meninggal. Lepas tu pak cik, lepas tu ustaz, pak cik nak bagi juga lagi-lagi yang lain-lain sebab pak cik takut pak cik pula mati bila-bila masa. Tuan-tuan, apa moral the story pada benda ni tuan-tuan? Bila kita ada takutkan mati tuan-tuan, takutkan mati, kita akan buat yang terbaik untuk persiapan untuk mati. Dan persiapan untuk mati tak dapat tidak tuan-tuan, amal soleh. Maka ustaz, barangkali ustaz boleh cerita ustaz macam mana umat akhir zaman ni ustaz boleh dikaitkan dengan hadis ni. Moga-moga kita dijauhkan penyakit cintakan dunia takut mati ustaz. Tafadhal ustaz. Dan tuan-tuan perempuan, saya sebelum ustaz nak syarah ni, kita nak lancar tabung dulu. Lancar tabung kita ni, pegawai wakaf kita ni insya-Allah kita lancarkan tabung dan pada masa sama kita selawat ramai-ramai insya-Allah. Moga-moga tuan-tuan kita akan mendapat berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita selawat ramai-ramai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاتفد منه البدور مثل غصنك ما رأينا قدت يا وجه السرور صلى الله على محمد Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Selawat tuan-tuan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Arusal Khafiqaini. Ya Muayyad ya Mumajjad. Ya Imam Al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ustaz, sebagai pusingan terakhir Ustaz, macam mana nak elak penyakit cinta dunia takut mati ni Ustaz? Bagi tips-tips, moga-moga kita ni bersedia untuk meninggal dunia. Wallah. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin. Ada satu orang, dia bertanya kepada saya, kenapa Allah ciptakan dia? Dia tak minta Allah ciptakan dia, tapi bila dia tak semayang, Allah masukkan dia pula dalam neraka. Siapa suruh Allah ciptakan saya? Bila saya tak baik, saya pula kena masuk neraka. Padahal, saya tak minta pun diciptakan. Punya kurang hajarnya tuan-tuan. Orang zaman sekarang, nak panggil apa tuan-tuan? Dia boleh tanya pula, kenapa Allah ciptakan saya? Bila saya tak baik, masuk neraka pula. Tak payahlah ciptakan saya. Tuan-tuan kalau jumpa orang macam tu, tuan-tuan nak buat apa? Apa tuan-tuan nak buat? Ada seorang bertanya pada saya. Dia kata, Ustaz, abang dia rogol dia masa dia umur 9 tahun. Allah. Abang kandung dia. Sampai umur 15 tahun. Kenapa Allah biarkan abang saya rogol dia? Oh, dahsyat soalan dia. Ada yang tanya, Ustaz, kalau dah babi tu mughallazah, najis, ya Allah ciptakan tu buat apa? Dia cipta, kemudian kata mughallazah, kemudian tak boleh makan, pegang tu semua. Tak payahlah buat kalau menyusahkan orang. Apa nak jadi umat Islam hari ni tuan-tuan? Terlebih makan babi ke mak? Yang jadi kurang hajar dengan Tuhan ni. Berani-berani betul tuan-tuan. Sebab tu pelajaran yang penting untuk kita belajar ialah akidah. Mengenal Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah. Belajar sifat 20. Belajar sifat kesempurnaan pada Tuhan. Belajar sifat kamalat. Dengan sebab hari ini akidah tak dimantapkan, iman tak diperteguhkan, ilmu tentang tauhid tak diajar. Itulah jadi dia. Itulah jadi sampai pada satu tahap, seorang perempuan, dia datang dari Dubai, dia jumpa saya di sekolah saya, semata-mata dia nak soal, Tuhan duduk di mana? Tuhan ada ataupun tidak? Saya tanya, kenapa tanya? Kalau ada, mesti nampak. Mana Tuhan? Saya nak tengok. Kalau tuan-tuan jadi saya macam, kau nampak itu pintu besar punya? Sila keluar, itu jawapan kita. Dia boleh tanya, mana dia Tuhan? Ustaz Kazim ada? Depan saya nampak. Pokok kelapa ada? Saya nampak tu pokok kelapa. Tuhan mana? Saya nak tengok. Apa aku nak buat dengan umpah ni? Saya buka peti ais, saya bagi dia minum. Agak dahaga. Dahaga juga. Ha, minum. Habis satu botol dia langgar. Tuan-tuan. Air mineral tu. Dah hilang dah dahaga. Dah. Okey akak, soalan saya pada akak. Boleh tunjuk kat saya mana dahaga? Saya nak tengok dahaga. Apa ni? Mana nampak? Tadi akak cakap, setiap benda yang ada, mesti nampak. Tadi akak cakap dahaga, maknanya dahaga tu ada. Mana dahaga saya nak tengok? Mana nampak? Rasa lah. Tadi akak cakap, setiap benda yang ada, mesti nampak. Mana dia? Saya nak tengok dahaga. Macam itulah dengan Tuhan. Ada tapi kita tak nampak. Sebab dia dengan kita tak sama. Kalau kita nampak Tuhan, maknanya dia dah sama dengan kita. Sama-sama makhluk. Makhluk dengan makhluk nampak. Itu pun ada setengah makhluk kita tak nampak. Kalaulah kita nampak Tuhan, Tuhan tu dah jadi makhluk. Allah tu kak, dia Tuhan. Kita tak nampak dia. Ni tuan-tuan. Sebab tu pentingnya ilmu tauhid, pentingnya ilmu akidah kita. Macam itulah yang tadi dia tanya, kenapa Allah diciptakan babi?
kalau dah betul babi tu mughallazah? Saya jawab, mata akak bagus? Bagus. Untuk apa mata akak tengok benda dalam dunia? Supaya tak sesat. Bagus. Kulit cantik? Cantik. Untuk apa kulit? Supaya badan kita cantik. Bayangkan kulit tuan-tuan tak ada. Tak ke semua nampak daging semua ni? Takut orang tau. Dengan sebab adanya kulit, elok badan kita. Rambut, cantik tak rambut? Bagus, Allah jadikan rambut mahkota ni cantik. Elok ya rambut tuan-tuan. Macam-macam benda boleh dapat daripada rambut. Tuan-tuan, saya tanya pada dia, akak, Allah cipta tak najis? Najis tu kotor kak. Najis tu kotor, kak dahlah busuk, kotor pula. Akak tak nak komplain ke kenapa Allah ciptakan najis dalam perut akak? Tubuh cantik, kulit cantik, rambut cantik, mata cantik, hidung cantik, semua cantik. Tiba-tiba tai tak cantik. Ada manfaat pada tai akak. Dengan tai itulah membersihkan badan akak. Dengan najis itulah menyehatkan tubuh badan akak. Dengan najis itulah menyempurnakan kesempurnaan tubuh badan akak, penciptaan Allah. Kalaulah akak ni tak ada najis, apa jadi pada makanan akak? Kalaulah najis dalam perut akak tu tak keluar, tak ke kembung perut akak. Daripada najis itu ada manfaat tak? Apa manfaat dia? Dia boleh kesan apa penyakit yang ada dalam perut akak. Daripada air kencing, dia boleh tahu berapa bulan dah akak mengandung. Melainkan air kencing orang lelaki. Jangan tuan-tuan dia beli pula testing punya tu. Pregnant punya test tu. Beli apa nak test apa mengandung ke tidak? Kata dia. Itu sewil nama dia tuan-tuan. Awak tu tak boleh mengandung, tak payah nak test-test. Daripada air kencing dia boleh beritahu berapa gula dalam darah awak. Daripada air kencing dia boleh tahu berapa banyak awak ni sat dadah. Ganja ke apa ke benda dia boleh tahu dari kencing. Ni rambut ni tuan-tuan dia boleh beritahu. Kamu ni hisap dadah ke apa? Daripada rambut ni boleh beritahu dadah jenis apa. Punya hebat ciptaan Tuhan. Nak cari orang rogol bukan susah, cari dekat kuku kena yang rogol tu. Pergi ke opah tu, opah kena rogol. Boleh ambil celah-celah kuku dia, tengok kulit orang yang rogol. Kulit kita ni pun ada manfaat. Daripada kulit tu tahu siapa dia perogol. Jaga-jaga pah, hari ni orang rogol pah. 69 pun orang rogol pah. 70 pun rogol, dua orang di rumah. Maghrib-maghrib tengok tentang drama. Suamiku sotong, isteriku udang, anakku gaut. Maelok lah, tajuk drama sekarang. Duduk di rumah maghrib, datang orang rogol lopah. Hospital lopah tu. Masuk hospital. Grup merhaban pergi ziarah kat hospital. Macam mana, pah? Tak ada melawan ke? Mula-mula pah melawan juga. Lama-lama pah biar je. Astaghfirullahaladzim tuan-tuan. Ya benda faham-faham, tak faham sudah. Tuan-tuan, polis ambil apa tuan-tuan? Kuku ni pun dia ambil, air liur pun dia ambil, rambut pun dia ambil, tapak kasut pun dia ambil, tapak tangan pun dia ambil. Benda tu ada tak dalam Quran? Ada surah Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah tulis kesan apa yang kamu buat. Kesan apa yang kita buat. Apa kesan tu mesti ada. Tu nama dia forensik tuan-tuan. Dalam surah Yasin ada forensiknya. Begitulah. Bukan setiap benda yang Allah jadi ini sia-sia. Setiap benda itu ada manfaat. Walaupun dia babi. Saya cakap dekat dia, walaupun babi kau. Babi ni bukan boleh sebut lembut-lembut. Babi tak mau, tak sedap. Babi. Babi. Apa guna babi? Faktabiru. Ambil. Tengok babi tu apa. Kenapa Allah haramkan dia? Check balik. Mula-mula sekali makanan dia. Segala benda yang kotor dia makan. Nombor dua, dia berak, dia makan balik tai dia. Dia sondolnya sekali tuan-tuan. Itu perangai babi. Jangan duk tiru dengan dia. Di situ kamu makan, di situ kamu berak. Jangan tiru perangai babi. Di sini kamu cari rezeki, tempat kerja ni kamu cari rezeki untuk anak-anak kamu, kamu buat tai pula di situ. Berapa ramai orang tuan-tuan yang perangai macam itu. Dah kerja elok-elok pergi rasuah pula. Dah kerja elok-elok pergi tipu pula. Lama-lama rezeki tak ada. Jaga rezeki tu. Jangan perangai macam babi. Yang kedua apa dia?
dibalun semua sekali. Kotor ke tak kotor ke, dia makan semua sekali. Ada halal, ada haram. Jangan panggil macam babi. Halal pun kau sapu, haram pun kau sapu. Yang ketiga, babi beranak banyak. Sekali beranak, beratus, berpuluh-puluh. Berbelah-belah ekor. Tapi seorang pun dia tak belah. Jangan jadi macam babi. Beranak pandai, belah anak tak pandai. Yang keempat, babi tak ada jealous. Babi betina dengan babi jantan. Ngorak-ngoraklah satu kandang, dapat ke babi jantan. Promen dengan babi betina. Datang pula babi jantan seekor lagi. Ditolongnya babi jantan tu pula, romen dengan dia pula. Dia tak ada perasaan jealous. Dia tak macam ayam, tuan-tuan. Ayam stay over my dead body dulu. Ha, nak lawan dengan aku, melawan dengan nak mengorak dia, mengorak dengan aku dulu. Tu nama ayam bapak, tuan-tuan. Bergaduh pasal nak selamatkan ayam betina. Ya. Jarang ayam bapak ni. Apa yang penting, kerja sama. Tak jarang, tuan-tuan. Di kerjasama, di rogohnya ayam betina, tak ada. Tuan-tuan, itulah dunia. Itulah dunia. Sebab ada orang cakap, dunia ni jahat. Jangan. Habis tu kalau dunia jahat, kenapa Allah ciptakan dunia? Ustaz, ini dunia, ini dunia, ini dunia. Saya tak nak dunia. Habis tu kau nak pergi duduk mana? Saya nak duduk lautan. Itu dunia. Saya nak duduk dalam masjid. Masjid pun dunia. Habis tu dunia ni apa sebenarnya? Yang dibenci itu apa? Yang ditolak itu apa? Yang disuruh ambil itu apa? Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau kamu nak dunia, ambil nukti minha, kamu akan dapat. Bukankah kita disuruh ambil dunia? وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah habuan kamu untuk akhirat. Tapi jangan lupa bahagian kamu dalam dunia. Dunia mu ambil. Jadi di mana ustaz yang kata dunia ni apa dia yang tak boleh ambil? Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, dunia yang tak payah ambil ialah dunia yang tak boleh tolong kita di hari kiamat. Benda yang kita buat, benda yang kita dapat, benda yang kita usahakan yang tak boleh tolong kita di hari kiamat, jangan ambil dunia tu. Itulah dunia dia. Buat apa ni, Din? Merompak. Cuba tanya balik. Merompak ni, boleh tolong kau tak? Tak, stop. Buat apa ni, Leman? Malam-malam dah pukul 3 pagi ni, duduk karaoke lagi, pasal? Kegemaran saya. Saya kalau tak pegang karaoke, tak boleh saya ni. Boleh tak karaoke tu tolong kau di hari kiamat? Tak, kalau gitu stop. Benda yang tak ada faedah. Buat apa ni makcik? Kita orang pusatkan makcik bawang. Oh, sudah tuan-tuan. Kerja dia membawang orang aja. Benda ni tak boleh tolong kau di hari kiamat. Stop! Buat benda yang baik. Begitulah dengan rumah, kereta, harta dan sebagainya. Ambillah. Tetapi pastikan tolong untuk akhirat. Jangan lupa untuk akhirat disuruh ambil. Biarlah tuan-tuan jadi orang kaya. Kaya tuan-tuan untuk tolong diri tuan-tuan di hari kiamat. Bila kita tolong orang, sebenarnya bukan kita tolong dia, kita tolong kita. Itulah dunia. Jadi maksiat tinggalkan. Maka kata Nabi, di hari kiamat, hampir-hampir kiamat, hubbud dunia, manusia cinta pada dunia. Yang inilah, yang inilah cinta. Ni sekarang ni kuliah maghrib, muka tuan-tuan yang datang, muka tuan-tuan yang datang, ini Habib Ali pun datang yang ini, Habib Syekh pun datang yang ini, inilah datang tuan-tuan. Ustaz Kazim, Zamzam, Al-Kazam pun inilah muka tuan-tuan. Yang tak datang, tak datang. Cuba buat konsert. Cuba buat konsert. Ni pukul 9.25 dah. Orang ramai dah tengok jam. Bila nak habis? 9.25. Tak reti nak habis ke dia orang. Bantai. Cuba konsert, pukul 11, we want more, we want more. Nampak tu? Jarang ceramah, we want more, jarang tuan-tuan. Begini pula nasihat, ustaz, stop. Kalau konsert, we want more, we want more. Itulah dunia. Ni, masuklah masjid ni, mana ada charge? Ada, Tok Siak depan tu. RM2, tiket, RM2. Parking RM2, bilik air RM2, ada? Free semua. Aircon free, kipas helikopter free. Air menera pun free kan?
Tapi yang berbayar tetap orang minat. Tiket 5,000, tiket 10,000, tiket 5,000, 2,000, paling murah 200, berata tuan-tuan. Bertumbuk-tumbuk kasih nak dapat tiket. Jarang kita dengar jemaah masjid bertumbuk sebab nak duduk sah depan. Kenapa abang? Haji Dolah tumbuk abang. Kenapa? Berebut sah depan. Itu abang dia nak, abang siku dia pula. Ha, elok lah tuan-tuan. Tak pernah kita dengar macam itu tuan-tuan. Inilah penyakit sekarang. Bak akhirat orang berat. Tapi bak dunia bersusah payah orang buat. Tuan-tuan bayangkan nak training pemain bola. Pukul 2:30 dah training lah. Sampai ke maghrib. Tiap-tiap hari start pagi sampai tengah hari petang sampai ke maghrib training bola. Kalau nak heading untuk gol, begini gol tuan-tuan headingnya. Padahal tak ada tolong akhirat membola tu. Tetapi untuk semayang, berapa ramai yang training? Mana bang? Ada kursus semayang? Jarang. Mana bang? Kursus mandi mayat? Sayang tuan-tuan. Yang datang kursus mandi mayat tu, bakar-bakar mayat semua. Semua begini. Anak-anak muda tak nak datang tuan-tuan. Yang datang kursus begini. Semua tak lama pula jadi jenazah pula orang tua ni. Jom kita ubah tuan-tuan. Ubah supaya masyarakat kita cinta untuk akhirat kita. Bukan maknanya tolak dunia. Tak. Ambillah dunia. Biar duit banyak pun tak apa. Janji kau tolong orang miskin. Kau tolong orang susah. Kau wakaf dan sebagainya. Yang kita tak nak ialah dunia tu menjadikan kita berdosa. Sombong, belagak, riak. Saya duduk tengok tadi di situ. Ujuk tu apa. Masjid tuan-tuan duduk terang tu, ujuk tu apa, saya duduk baca. Jadi tuan-tuan, yang inilah yang kita takut. Cinta pada dunia sampai kita tolak akhirat seolah-olah kita yakin. Kita hidup sampai bila-bila. Sedangkan tuan-tuan, mati lebih dekat daripada urat ni. Lebih dekat daripada urat. Tuan-tuan tak ada pengalaman mati. Saya ada tuan-tuan. Saya meninggal bulan Februari. Meninggal? Ya, 2016. Ni? Ini zombie. Saya dah heboh dalam Facebook 2016. Ustaz Kazim meninggal dunia. Al-Fatihah. Satu Malaysia kecoh tuan-tuan. Padahal saya belum mati lagi tuan. Itulah nama dia dunia. Gunakan teknologi untuk buat fitnah. Allah. Gunakan kemudahan yang Allah bagi ni untuk buat dosa. Cubalah untuk akhirat. Gunakan teknologi untuk akhirat. Alhamdulillah. Hari ni tuan-tuan tengok abang kita gunakan teknologi dunia ni. Handphone ni pun dunia, kamera ni pun dunia. Tetapi mereka menggunakan dunia untuk akhirat. Buat ceramah live sekarang ni. FB live sekarang ni. Hari ni tak ramai datang masjid sebab boleh tengok di rumah. Senang tuan-tuan. Yang benda faham, faham. Tak faham benda tuan-tuan. Wallahualam. Subhanallah tuan-tuan puan-puan. Gunakanlah dunia untuk akhirat. Tuan-tuan puan-puan, rupanya ada orang yang ada nombor telefon saya. Dia WhatsApp saya. Ustaz, terangkan sikit lagi pasal wakaf saham. Tak faham ustaz. Tuan-tuan puan-puan, cerita dia begini tuan-tuan. Ada satu stesen bas tuan-tuan, kita jadikan wakaf. Ini satu-satunya wakaf di dunia yang stesen bas. Biasa orang kata wakaf sekolah. Biasa orang kata wakaf apa? Wakaf masjid, wakaf Quran. Kenapa stesen bas tuan-tuan? Sebab kita nak ambil manfaat daripada orang musafir tuan-tuan. Ni semua orang musafir tuan-tuan naik bas. Dan mas ni minta maaf saya sebut. Biasanya orang dengan kurang berkemampuan naik bas. Ataupun orang yang kata-kata B40, T40. Diorang ni naik bas tuan-tuan. Kita nak pahala musafir mereka ni. Dan kita nak mudahkan orang musafir. Itu satu. Kedua tuan-tuan perempuan, minta maaf saya sebut. Tuan-tuan stesen bas Larkin Central ni ada sahamnya orang Cina. Cina salah? Tak. Tapi kita nak jadikan tempat tu tuan-tuan 100% Muslim dan tempat itu jadi wakaf. Bila wakaf tak ada orang boleh usik. Tak ada orang boleh jual tuan-tuan. Lion Group namanya tuan-tuan. Kita beli saham ya tuan-tuan. Johor Corporation tuan-tuan sedia nak beli. Sebab Johor Corporation kaya. Tapi Johor Corporation kata, apa kata kita jadikan benda ni wakaf? Sebab apa? Bila wakaf Johor Corporation pun lepas ni tak boleh nak usik tuan-tuan. Jadi wakaf tuan-tuan. Johor Corporation tak boleh usik. Sebab wakaf tuan-tuan terlindung tuan-tuan. Dan Johor Corporation nak kalau semua orang mampu sama-sama dengan dia. Dia untuk sama-sama buat pahala tuan-tuan. Rebut tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Ini besar tuan-tuan. Kenapa besar? Masjid ni tuan-tuan maksimum lah saya kata tuan-tuan. Maksimum lah 1,000 orang, 2,000 orang boleh dapat manfaat. Stesen bas tuan-tuan, satu hari tuan-tuan 9,000 orang.
Satu tahun tuan-tuan, tak silap saya dapat angka tuan-tuan 3 juta hingga 9 juta orang dapat manfaat. Orang pergi tandas, buang hajat, orang seronok. Pergi solat dekat masjid kami, solat Jumaat, dapat manfaat. Ni tuan-tuan manfaat besar. Quran, satu orang satu kali baca tuan-tuan. Dan tuan-tuan tahu kan Johor Corporation dia memiliki saham besar KFC. KFC pun nak join juga buat pahala tuan-tuan. Habis KFC apa tuan-tuan? Dia buat tabung tuan-tuan. Tabung ni untuk siapa? Untuk siapa yang berwakaf RM100 minimum. Kenapa RM100? Macam buat masjid lah. Ada satu lot 50. Maka satu saham 100 tuan-tuan. Jadi tuan-tuan perempuan minta maaf saya sebut yang kutipan kita tadi tabung bergerak 1,500 je tuan-tuan. Jauh tuan-tuan. Jauh kenapa? Kita target satu masjid 10,000. Kenapa ustaz target satu masjid 10,000? Paling tidak tuan-tuan bila kita kira-kira insyaAllah banyak bila satu masjid 10,000. Baru 1,000 tuan-tuan. Saya nak galakkan tuan-tuan, tuan-tuan berwakaf bagi borang. Satu orang 100. Dapat nanti tabung, tabungnya oleh-oleh pada KFC. Tuan-tuan, KFC nak bagi biar tuan-tuan menabung pula. Ajar-ajar anak-anak menabung. Dan paling best lagi insyaAllah siapa yang nak pengecualian cukai boleh juga dapat. Sebab kita bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia dan Commissioner Security. Tuan-tuan perempuan yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah wakaf kita insyaAllah. Sama-sama kita tunggu kat belakang nanti kita buat akad kita insyaAllah. Dan satu orang 100. Ustaz tak bawa duit, ada kad debit silakan tuan-tuan. Nak online, boleh online dengan saya kat belakang tu. Kita buka handphone kita, kita cara online. InsyaAllah tuan-tuan, moga inilah tuan-tuan saham akhirat kita. Jadi tuan-tuan yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, cukup sampai sini tuan-tuan. Maka kita pun nak minta Ustaz Kazim doakan para pewakaf. Dan insyaAllah kita pun habiskan majlis kita untuk solat isya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. La ilaha illallah al-azimul halim. Amin. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. Amin. La ilaha illallah Rabbul Samawati wa Rabbul Arshil Karim. Amin. Ya Allah ya Rahman, berkatilah kami ya Allah. Amin. Rahmatilah pertemuan kami dan perpisahan kami ya Allah. Amin. Ampunkanlah dosa kami dan kedua ibu bapa kami. Amin. Dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi sewaktu kami kecil ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman, berkatilah masjid kami dan seluruh ahli jemaahnya ya Allah. Amin. Berkatilah seluruh anak-anak karyahnya ya Allah. Amin. Mudah-mudahan menjadikan masjid ini sebagai tempat berkumpul, tempat beribadah, tempat mengeratkan silaturahim. Amin. Dan jadikanlah ya Allah hati kami sama-sama mencintai masjid, mencintai majlis ilmu. Amin. Dan berada di dalam masjid ini menunaikan solat secara berjamaah ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman, terimalah zakat kami. Amin. Wakaf kami. Amin. Infak kami. Amin. Mudah-mudahan ia yang menjadi benteng kepada kami kelak di hari kiamat ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, panjangkanlah umur para pewakaf. Amin. Berikanlah keluarga yang sakinah kepada mereka. Amin. Ketenangan kepada jiwa mereka. Amin. Murahkanlah rezeki mereka. Amin. Dan dikurniakan anak-anak yang soleh dan salihah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih kepada Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Jadi tuan-tuan, kita akan solat isya. Cuma bila Ustaz Azim dah solat jamaah, jadi kita bagi laluan untuk Ustaz Kazim. Kita salam, tak perlu ambil gambar lah. Kesian Ustaz Kazim.